Halo semuanya, balik lagi bersama saya Handra di Koko Gaming atau disingkat Komi. Ya, teman-teman, di mana kali ini kita akan bermain game Ori and the Blind Forest untuk part yang ke-13. Nah, kalau kalian mau tahu untuk part yang ke-12 itu seperti apa sih jalan ceritanya, boleh nih nanti saya kasih ya di sini linknya biar kalian tidak penasaran untuk part yang ke-12-nya. Ya, oke. Okay. Sebelum kita bermain, yuk teman-teman boleh kasih like-nya ya. Terus juga jangan lupa untuk yang pertama kali menonton video ini dan bagi kalian yang belum subscribe nih, boleh yuk teman-teman di-subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Biar teman-teman selalu menerima notifikasi terbaru dari channel game ini. Oke teman-teman, let's play! Nah, di mana yang part yang sebelumnya ini nih, kita berada di markasnya Gumos nih, teman-teman. Di bawah. Ya, dan sudah hancur sih markasnya, teman-teman. Soalnya terakhir itu tuh susah deh ngomongnya, teman-teman. Mungkin teman-teman boleh lihat aja sendiri ya, teman-teman ya. Nanti saya akan kasih link-nya kok. Oke, bentar. Oke, dan terakhir kita nyampe di atas ini, teman-teman. Oh iya, kita masuk ke cutscene nih, teman-teman. Ini nggak tahu ini telurnya siapa nih, teman-teman. Ini all nih, teman-teman, orang yang waktu itu menyerang kita nih. Oh, lucu ya. Ada anak kayak gitu tiga tuh. Tapi masih penasaran sih saya kenapa all-nya sampai menyerang saya ya, Ori ya. Mungkin di sini akan terungkap semua nih teman-teman. Kenapa sampai all-nya sampai burung hantunya menyerang kita? Tadi dari pohon itu tuh kayak keluar cahaya gitu teman-teman. Itu kalau nggak salah pohon yang menciptakan Ori deh teman-teman. Ini nggak tahu nih kenapa nih cahayanya. Kok bisa sampai hancur ya? Aku sampai mati dong anak-anaknya. Oh iya, ini sih kayak nggak tahu sih ini salah paham atau apa ya temen-temen. Ini kayaknya all-nya murka nih sama pohon ini. Terus akhirnya dia menyerang kayaknya. Karena mungkin dia berpikir tuh pohon ini akhirnya menghancurkan markas apa sarangnya terus juga membunuh anak-anaknya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Saya geser dulu ininya. Wow, wow, wow. Ngeri nih teman-teman. Ngeri nih loh, langsung nyerang. Ini gimana nih teman-teman? Yang kita lakukan. Kok nggak bisa masuk ya? Oke, dia nggak bisa mendeteksi. Cepet teman-teman. Yes, tapi nggak bisa juga. Berarti all-nya ini menyerang kita kalau kita lagi di tempat terbuka nih teman-teman. Kalau di pohon kayaknya dia nggak menyerang kita nih.
Oke, okay. Teman-teman kenalkan, bener kan? Bentar, ini gimana ya chat ini kalau kayak gini caranya? Oh, ih, muncul lagi dong kantong mampus kayak gini. Gimana ya caranya? Sudah. Nggak bisa save dong teman-teman. Ampun. Ya ampun. Tunggu ya teman-teman ya, lagi ini nih. Mau hancur ya teman-teman. Ya ampun, bego, bego, bego. Hampir, teman-teman, hampir. Habis dari sini, masih nggak bisa, teman-teman, bisa. Escape from his good. But this time it's clear how why she hunted us. Kuro is just protecting her child. Ya, ya wajar sih ya, namanya orang tua pasti bakal protek anaknya sih, apalagi sampai anaknya mati teman-teman. Sedih ya teman-teman, tadi lucu banget tuh tiga anaknya mati cuma gara-gara ya pohon yang lahirin kita aja. Oke, teman-teman. Oke, berarti kita masih ada satu elemen lagi, teman-teman, yang harus kita harus kita ini misi kita ya maksudnya. Oke. Oke, misi berikutnya kita harus ke Sunstone. Oke, siap dulu ya teman-teman ya. Berarti bentar. Masih ini sih. Kita masih harus ada beberapa lagi nih. Skillnya maksudnya ya. Skillnya ada saat di situ, oke di sini juga ada deh, harusnya ada. Terus di, nah ini nih teman-teman yang di pojok kanan tuh,
pojok kanan bawah itu ada dua elemen, yang satu yang wind, fire, sama yang terakhir itu misi terakhir kita. Let's go. Kita lanjut. Kita harus kita apa nyari kita nyari skill dulu lagi ya teman-teman ya. Kalau di video ini kita cari skill deh teman-teman ya, cari skill dulu. Karena tanggung tinggal dua doang tuh teman-teman skill. Ini enak nih, itu ada desain ini. Bermudah. Yes. Bermudah juga dong, yang kayak gitu dong dalamnya. Masa mati. Ya masa mati, asal darahnya berkurang banyak di sini. Oke. Dan di atas apa sesuatu nggak ada. Mau begini yang lagi. Mati kan? Gak apa. Bego. Nah ini bentar nih teman-teman. Ini mana ya luasnya? Nah, coba kita cari dulu teman-teman. Mestinya sih ada di sini, kita sini. Nah, kita save dulu di sini, tapi nggak bisa save lupa berenang. Sini kita buat tempat save, kita lanjut. Bagaimana teman-teman kalau itu? Tuasnya, kita cari tuasnya dulu. Mana tuasnya teman? Oke, kita. Ini waktu itu di sini. Sini aja dulu. Oke, target. Sudah nggak takut. Yes, dapat satu. Sudah berhasil, terus kita ke sana. Di sini juga ada satu nih, teman-teman di sini. Ah, di sini ada satu. Belum nggak tahu nih gimana cara bukanya. Ah. Ini sih, ini harus ini. Mungkin ada jalan lain kali itu nggak ada kali ada sih itu. Kita kesini kita bisa naik teman-teman masih. Sini ya langsung dapat ability kita bisa aktifin ya ability-nya teman-teman. Nah, kita kesini dulu ke tempat buat set. Oke. Kita set dulu. Iya.
aktifin ability-nya udah bisa tuh teman-teman dua. Bentar. Oh, itu tiga nih. Enhance the radius and attack. Oke, lebih perlebar ruang apa? Perlebar jarak tembaknya teman-teman. Range-nya lebih lebih makin lebih gede. Ini dulu ya teman-teman. Tanggung sini soal. Kita aktifin dulu deh ya. Let's go. Set lagi. Oh, set. Nah, mungkin di sini kita. Saya penasaran sih di sini sih. Bisa dapat atau enggak. Sini deh. Jadi di part yang ini kita akan coba telusuri dulu ya teman-teman. Jadi kita nggak langsung ke mainnya, kita ke ini dulu, ke apa? Cari-cari ini dulu, kayak skill, terus kayak tempat-tempat yang belum bisa kita telusuri. Nah itu teman-teman ya. Oke. Nah, saya penasaran yang di sini ada saat ada ini loh, kayak energy cell kita belum bisa dapetin. Coba saya mau selidikin di sana, kita udah bisa dapetin belum? Oke, cuman dua kali doang teman-teman langsung mati, amazing. Makin kuat nih ini berarti daya serang saya. Tuh teman-teman. Masih berkurang banyak tuh. Wow, amazing. Eh bego. Lebih santai deh mainnya. Saya terlalu buru-buru sih mainnya teman-teman. Oke. Coba kita interaktif dulu. Apaan nih? Cukup. Tidak mau saya. Ya, masih ada main mission. Sini masih bisa, ya ampun teman-teman. Entar, saya siap dulu deh kalau gitu. Saya jaga-jaga, udah main jauh nih soalnya di sini. Kan gak lucu, saya udah sejauh ini. Aduh. Oke. Kok ngaco sih? Oke. Kita lanjut ke sini. Thank you.
bisa nih teman-teman. Yes. Lihat ada apa di sini. Kita dapat apa nih teman-teman? Kira-kira. Oke. Ability cell. Ya lumayan. Di sini teman-teman. Jadi kita balik. Kita sudah berhasil dapetin itu. Kita berhasil dapetin ability cell. Kita balik. Dapat kita ke sini teman-teman selanjutnya. Gak apa-apa ya teman-teman, kita agak santai main game. Main game-nya karena kita tinggal satu misi doang tuh yang belum kita, apa maksudnya misi kita tinggal satu doang. Oke, set. Life cell-nya nambah dong teman-teman. Setiap kali saya siap di sini. Oke. Okay. Let's go, kita web aja. Di sini kita web ke sini teman-teman. Jadi mana sih? Lupa. Ah, sini. Set. Oke, siap. Tenang aja ya teman-teman ya, santai saja. Tamennya santai. Oh, di sini. Oh iya, emang di sini ada ya teman-teman ya. Baru ingat saya.
kan kita belum belum boleh ke bawah kan, kalau nggak salah. Kita belum boleh ke sini tentu. Yes, sekarang bisa. Asik. Lost Groove. Lost Groove. Apa tuh Lost Groove? Teman-teman lupa coba. Artinya apa tuh Lost Groove? Teman-teman ya. Hutan yang hilang, teman-teman. Terus itu berarti hutan ya? Oh, belukar. Oke. Okay. Nah, lanjut. Jadi apa? Hutan yang hilang. Ini bukan loose grave ini mah temen-temennya. Ini terlalu bagus deh jadi loose grave. Loose groove temen-temennya, loose groove. Wow 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 wow. Wow beda ini. Kita save lagi. Ini harus banyak save-save lagi nih disini. Satu tentang pegang saya ngelatin gak gampang ya. Susah sekali teman-teman. Oh, cutscene lagi nih teman-teman. Eh bener gak sih cutscene? Oh iya bener cutscene. Itu kayak itu kayak bukan puro itu apa si sudah apa yang nama karakter itu lupa saya teman-teman. Oh lucu banget. Naru ya Naru teman-teman. Ini pikir tempat bermain atau apa nih teman-teman? Tadi ada Naru sama itu tuh, sukunya Ori tuh teman-teman. Tuh kan, lucu ya. Terus ini kayak area bermainnya ini nih. Apa si Naru sama Ori nih teman-teman.
lagi nih temen-temen. Oke, kita siap dulu. Sip. Di sini kayak dapat ini nih yang buat buat lempar ini nih kayak. Yang ini nih kayak teman-teman. Nah, yang ini nih. So could cast our light even in the dark, she would see. She lived deep in this groove. Now she rests here in peace. Kita aktifin. Dapat apa di sini teman-teman? Saya rasa sih itu benar tadi. Akan menekan you gain light burst. To use this ability, either press or hold L. Yes. Oh, oke, okay. Coba. Kita coba teman-teman. Nah, akan benar kan? Oke. Okay. Kita coba. Masalahnya sih, saya coba langsung. Saya mau buat dicoba sih di sini ya, area sini. Oke, okay, coba. Oke. Tapi langsung lempar banyak ya. Yes, oke. Ini ya, kurangin energi cell teman-teman. Coba kita bisa lempar gak? Oh, bisa juga. Ini cuma ini bisa lempar, gue sekarang bisa lempar juga. Hahaha. Mantap, mantap. Yes, udah bisa nyerang juga teman-teman. Lempar. Lemparan jauhnya nih teman-teman. Wow. Oke. Keluar sekarang. Udah nggak aktif teman-teman. Ke atas ke atas sih. Sini. Ganggu saja. Apa nih? Tangan coba. Oh, bisa dihancurin. Oke. Tapi kayaknya nggak semua sih bisa dihancurin ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya bisa serang kamu ke jauh. Side. Dia sampai menyebalkan musuh ini. Sekarang saya bisa nyerang kamu. Ability cell, yes, ada dua kita set dulu sambil kita aktifin ability cellnya. Ada dua tadi ya, yes.
agresif banget. Aku takutnya tuh. Oh. Oke. Okay. Buset. Oh, ya masih ada ini. Masih ada nyawa banyak. Allow Ori to dark to charge dust to attack enemy. ZL. Oke, okay. Kita aktifin aja temen-temen terus ini. Ini lumayan membantu nih teman-teman. Jadi kita tuh kalau berenang di air tuh biasa kita kan ada darah apa ada udaranya tuh teman-teman. Udah tinggal nipis kita langsung ke atas. Nah, kalau pakai ini nih enak nih. Jadi kita udah nggak usah ke atas lagi teman-teman. Kita bisa bernapas di dalam ini di dalam air teman-teman. Wow, mantep nih ability-nya. Siap lagi. Nah, berarti satunya lagi di mana nih teman-teman? Ability-nya nih. Ability skill-nya. Ah, kita cari di sini. Mestinya sih ada di sini. Oke. Nah, ya. Usah save lah ya. Karena ini mesti cepetan. Bego. Oh, bisa langsung datang teman-teman. Tapi ngabisin itu apa? Energi sel kita teman-teman. Kita set dulu, kita lanjut ke ini. Kita lanjut ke sini. Kemudian ke atas, ada apa? Oke. Tidak bisa sih, tidak bisa. Kita kesini aja, ke bawah, terus apa? Emang sih makin kesini kita harus sering nge-save nih teman-teman. Bisa berenang tanpa harus ngambil udara teman-teman.
Save. Tegang, tegang, tegang. Ini bisa ya teman-teman ini. Save dulu. Saya nggak mau ulang. Jadi kita save dulu. Jaga-jaga. Siapa coba yang mau ulang? Oke, kita coba dulu. Harusnya bisa. Yes. Bisa. Berarti emang kita udah gak usah nunggu ada musuh lagi tuh teman-teman. Kita bisa pakai. Kita gabungin skill kita sama ability kita teman-teman. Eh, skill, skill, skill. Kamu udah dulu skill ya? Ini dua skill ya teman-teman ya. Oke, kita save ke sini. Sebelumnya mungkin kita harus lihat ini. Habis ampun dah. Habis nanti saya nanti. Oke, coba. Coba lagi. Ability saya. Oke. Ya, males dapat. Yes. Mantap. Oke. Okay. Apa yang penting? Benar-benar berhasil terbuka. Oke. Okay. Masuk pagi. Panik.
Pelan saja, kita nggak tahu kondisi medannya seperti apa. Kita sampai aja ya teman-teman ya. Bisa dulu. Untungnya kita udah aktifin itu apa ability-nya teman-teman, kalau sih bakalan ini bakalan apa repot tuh kesininya. Mungkin kita set di sini kali teman-teman ya. Oh bentar ini udah bisa ini nanti ability kita ikutin yang up because of okay. Ini deh teman-teman. Half the cost. Ada teman-teman ya. Half the cost. Half the cost. That's all. Okay. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu bermain game Ori and the Blind Forest di sini ya, teman-teman. Di mana untuk part yang ke-13 ini kita jangan main apa kita mainin yang jangan mainin yang main quest-nya itu, teman-teman. Yang utamanya itu kita harus ke satu dungeon lagi itu, dungeon terakhir.
di sini kita nyari skill dulu teman-teman. Kita udah dapat skill melempar apa, melempar kayak bola api gitu teman-teman. Itu lumayan bantu banyak tuh. Terus juga kita dapat ability yang tadi teman-teman, yang kita bisa berenang tuh, yang bisa berenang tanpa harus ambil udara lagi teman-teman. Sangat membantu banget ya gitu ya. Oke teman-teman, thank you yang sudah menonton sampai di sini, and see you in the next video. Oke teman-teman, bye-bye. Play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao. Lumayan nih teman-teman, bantu banyak.